Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bisa share screen ya. Oke, sambil tunggu balasan dari Umi, insya Allah kita akan kembali melanjutkan materi tajwid kita. Di pertemuan yang kemarin, itu kita sudah sampai di pembahasan syiddah dengan rokhawah. Jadi ini kan program kita sekarang melojah sedikit ya. Sebenarnya pembahasan tentang sifat-sifat huruf ini sudah selesai. Cuma karena ada yang baru, dan sekaligus juga kita merojah sedikit materi tajwid kita. Jadi kita membahas kembali dari pembahasan awal materi sifat-sifat huruf. Tapi tidak selambat yang di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, kemarin itu kita sudah masuk ke pembahasan sifat syiddah. Yang ada bukunya itu di halaman 47. Nah, kemarin kita sudah sebutkan bahwa sifat syiddah itu ada berapa huruf, Dek? 8. Ada 8 huruf ya. Huruf-hurufnya adalah ain, jim, dal, qaf, ba, kaf ya. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Nah, kalau secara definisinya syiddah itu artinya kuat. Kuat? Syiddah. Iya, bisa kuat, bisa keras ya. Jadi di sini disebutkan keras. Pertama, ya, pertama syiddah itu artinya keras. Iya, yang tidak ada bukunya bisa pakai dulu buku yang lain atau sama-sama pakainya. Iya. Iya. Jadi di situ tertulis syiddah itu dalam kurung artinya keras. Keras. Syadid. Ya, syiddah berarti keras. Nah, kalau definisinya bisa berarti kuat juga. Kalau dari definisi secara istilah yaitu tertahannya aliran suara saat melafalkan huruf syiddah karena makhrajnya tertutup. Misalnya huruf jim. Jadi kemarin itu Kak Latif sudah bilang kalau dia berkaitan dengan hams dan jahar, apanya yang tertahan di situ? Berkaitan dengan apa? Nafas. Hah? Nafas atau udara ya, nafasnya. Nafas atau udaranya tertahan ya. Kalau dia tertahan masuknya ke sifat jahar. Kalau nafasnya terlepas,
Masuknya ke sifat hams. Nah, kalau syidda roho dengan bainia itu berkaitan dengan suara. Kalau suaranya tertahan, berarti dia masuk sifat syidda. Kalau suaranya terlepas, roho. Nah, contohnya bagaimana? Kapan kita bisa menyebutkan bahwa huruf ini masuk ke sifat syidda? Kapan kita bisa membuktikan kalau suaranya tertahan? Disukunkan. Coba bagaimana misalnya kalau di sini kan disebutkan huruf-huruf syiddah itu di halaman 48 huruf-huruf syiddah yaitu ajidu qot bakat ya atau ajidu qotin bakat. Kalau hamzah bagaimana penerapannya? Ba. Suaranya tertahan atau tidak? Tertahan. Huruf jim? Aj atau baj tertahan tidak? Tertahan. Dal? Bad atau ad. Huruf qaf. Bab. Tertahan ya. Huruf to. Bab. Huruf ba. Bab. Huruf kaf. Bad. Huruf ta. Bad. Nah, jadi semua huruf tadi itu suaranya tertahan ketika disukunkan. Berarti dia masuk ke sifat apa tadi namanya? Syiddah. Yang berarti keras atau kuat. Kuat. Nah, terus di sini huruf syiddah itu kita bagi dua. Ada huruf syiddah yang sifatnya dia jahar. Kan kemarin kan kita sudah bahas ya, huruf sifat sebelumnya itu antara hams dengan jahar. Nah, sekarang syiddahnya kita bagi. Ada sifat yang syiddah tapi dia jahar. Berarti apa itu maksudnya syiddah dan jahar? Bagaimana penanunya? Bagaimana penjelasannya itu? Kalau disebutkan nafas. Iya, jadi nafasnya tidak keluar atau nafasnya tertahan dan suaranya tertahan juga. Jadi nafas dengan suara tertahan semua. Apa itu? Hamzah, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi kalau mau lebih gampang, semua huruf qalqalah ditambah hamzah. Karena ini semua huruf qalqalah ini ya. A, ya, ba, ya. Aq atau bab, 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 bad. Nah, ini semua suara dan nafasnya tertahan. Berarti dia maksudnya syadidah majhurah. Nah, kemudian ada juga huruf syiddah yang sama dengan sifat hams. Ya. Suaranya tertahan, tapi nafasnya terlepas. Nah, di sini yang pernah Kalatif bilang bahwa ulama mengatakan ada orang yang bertanya bilang kenapa bisa suara tertahan tapi ada nafas. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Biasanya itu nafas itu keluar, otomatis suara juga keluar itu. Nah, ternyata memang tidak bisa dilakukan secara bersamaan, tetapi dilakukannya secara berurutan. Tahan dulu suaranya baru keluarkan nafasnya. Contohnya huruf kaf dengan huruf ta. At gitu ya. At. Ya, jadi tahan dulu suaranya at baru keluarkan nafasnya. At. At. Sama huruf kaf. At. At. Nah, gitu. Kemudian di antara kesalahan yang biasa terjadi pada huruf ta apa kemarin? Condong ke huruf sin. Ya, nafas yang keluar biasanya orang itu sebutnya condongnya ke huruf sin. At. At. Padahal seharusnya at. At, ya. Ya, apalagi kalau dikolkolahkan ya. Tidak ada kolkolah. Di sini karena enggak bisa share screen, kita lihat langsung saja. Bisa Ustaz, sudah dibuka. Oh, sudah dibuka. Iya. Nah, kalau di sini huruf kaf dan ta tidak menggunakan sifat qalqalah. Oh, ini tambahan penjelasan tambahannya.
Kalau sebelum-sebelumnya masuk. Oh, ini sudah. Yeah. Huruf kaf dan huruf ta itu tidak menggunakan sifat qalqalah karena sudah memiliki sifat hams yang menggantikan posisi sifat qalqalah yang membuat hurufnya tidak kuat. Kemarin ini kan penjelasan tambahan ya. Jadi ada nanti sifat yang akan kita bahas itu sifat qalqalah. Kalau mungkin ada yang pernah dapat di tempat mengajinya ya atau di pesantrennya dulu, kita istilahkan baju di toko ya, singkatannya ya, baju di toko. Kenapa kalau ditanya kenapa bisa huruf ini saja yang qalqalah? Karena sifat aslinya adalah kuat, keras. Karena keras, makanya harus ada yang terpantul. Ab, aj, aqo. Nah, muncul pertanyaan. Kan di sini ada huruf kuat juga nih. Ada hamzah, ada huruf ta, ada huruf kaf. Kenapa huruf hamzah tidak qalqalah? Kenapa huruf ta tidak qalqalah? Kenapa huruf kaf tidak qalqalah? Padahal kan alasannya sama. Sama-sama syiddah, sama-sama kuat. Nah, jawabannya adalah kalah karena huruf hamzah biasanya orang Arab punya cara yang lain supaya kekuatannya itu berkurang ketika disebutkan. Contohnya dia panjangkan, ya. Misalnya kalau dalam Al-Qur'an apa kemarin? Ya, misalnya bisa menjadi bisa dipanjangkan. Ya, dari awal bisa menjadi bisa atau az-zakaraini menjadi az-zakaraini disebut dengan tashil ya atau dipanjangkan az-zakaraini ya dipanjangkan. Jadi kalau untuk hamzah solusinya bukan qalqalah tetapi diganti ke cara yang lain. Terus kalau huruf ta dengan huruf kaf itu tidak perlu dikolkolahkan. Kenapa? Sudah ada sifat hams. Sudah ada sifat hamsnya. Jadi dia terlepas gitu. Ak, at. Sedangkan kalau huruf ba dia bukan hams. Huruf qaf bukan hams. Huruf po bukan hams. Jim dan dal juga bukan huruf hams. Berarti dia memang otomatis harus kolkolah. Ya. Nah, kemudian di sini disebut sifat hams Arab itu tipis, jadi jangan sampai berlebihan dan sifat hams pada huruf yang disukunkan itu lebih kuat dibandingkan dengan sifat hams pada huruf yang diharokatkan. Misalnya huruf ta, biasa ada itu yang sebutnya gini, kan kalau disukunkan gimana? At, ya at. Kalau diharokatkan, nggak usah ta, ta. Ya. Atau huruf kaf ak jadinya ka ka. Nah, itu terlalu kuat sifat hamsnya karena kaidahnya itu huruf yang disukunkan itu sifatnya jadi lebih kuat dibandingkan huruf yang berharokat. Jadi penyebutannya biasa saja ka ka ta ta ya seperti itu. Nah, di antara kesalahan dalam penyebutan sifat hamsnya huruf ta adalah dengan mengganti nafas yang keluar dengan huruf sin. Sebabnya adalah lidah ketika selesai menyebutkan huruf ta langsung berpindah ke makhrajnya huruf sin. Jadi kalau kita mau lihat itu, makhrajnya huruf ta dengan sin itu berdekatan. Ya. Ya. Sa, ya. At. Ya. Langsung berpindah ke huruf sin. Kalau ta dia lidah bagian apa namanya? Bagian depan bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas pangkalnya yang dekat dengan gusi at tapi ketika at dia langsung berpindah ke makhrajnya huruf sin karena sin itu kan dia makhrajnya di atas lidah as gitu kan as jadi at dia langsung pindah ke makhrajnya huruf sin makanya jadi gampang. Nah, solusinya adalah dengan tidak langsung menurunkan lidah ke makhrajnya huruf sin. Jadi at dilepas saja at bukan at. Kalau at dia langsung ke sin at. Tapi kalau at. Nah, itu lidahnya dilepas saja tapi jangan sampai ke makhrajnya huruf sin. Kemudian, pada sebagian makhraj huruf nun yaitu di bagian lidah, udara dan suara tertahan oleh lidah.
Berarti pada bagian ini berlaku sifat syiddah. Karena tertahan, suara dan udara keluar lewat khoisyum, rongga hidung, dan berlaku sifat rokhwah. Maka kesimpulannya huruf nun bukan bagian dari sifat syiddah, bukan bagian dari sifat rokhwah. Berarti ini masuk ke bainiyah. Kita lanjut dulu yang di sini, yang di buku. Perhatikan yang di buku. Pelepasan suara huruf keras dan dibaca jelas setelah sebelumnya tertahan. Nah, di gambarnya itu ada dua ya. Contoh cara keluarnya huruf jim. Kalau di gambar yang sebelah kiri, ya itu sudah terbuka. Ya, jim setelah suara terbuka. Ya, ja, ja, jim saat suara tertutup. Aj, aj, ya. Tekanan suara yang tertahan dan terlepas di balik makhraj menentukan tanda-tanda suara. Pelepasan nafas setelah suara tertahan pada huruf syiddah, yaitu keras, dan juga hams, yaitu pelan. Pelepasan nafas setelah suara tertahan pada huruf syiddah dan hams. Maksudnya apa? Kenapa? Kalau syiddah dengan syadidah mahmusah apa tadi? Huruf kaf dengan ta ya? Iya. Jadi faedahnya, keras dan pelan pada kaf dan ta adalah dua sifat yang disebut secara berurutan. Tadi sudah kita sebutkan. Karena kedua huruf ini pada mulanya keras, namun akhirnya dibaca pelan. Nah, contoh gambarnya di sini ya. Yang sebelah kiri, kaf setelah terlepasnya nafas. Kaf ketika tertahannya suara. Jadi, sebenarnya yang sebelah kanan dulu. Ak. Ya. Terus pas dibuka, ak. Ak. Jadi lidahnya langsung turun. Ak. Kan suara tertahan karena lidahnya lengket dengan makhraj, ya kan? Ak. Ak. Lidah yang di belakang nih. Terus dilepas, udaranya langsung keluar. Ak. Ak. Gitu. Ya. Jadi gambarnya dari kanan ya. Bukan dari kiri. Kanan baru ke kiri. Kemudian yang kedua, sifat rokhwah yaitu lunak. Rokhwah adalah hembusan suara huruf lunak yang sempurna ketika melewati makhraj. Jadi rokhwah itu secara bahasa artinya lunak. Rikhwah, rokhwah itu artinya lunak. Sedangkan definisi secara istilah adalah hembusan suara huruf lunak yang sempurna ketika melewati makhraj. Misalnya huruf shin. Jadi suaranya itu keluar, lawan dari syiddah. Kalau syiddah tadi suaranya ketahan, kalau rokhwa suaranya terlepas. Apa saja hurufnya? Selain. Iya. Kalau di halaman 47 itu disebutkan huruf-hurufnya selain huruf-huruf sebelumnya. Ya. Tapi jangan kalau ditanya secara terpisah ya. Misalnya tidak pernah dibahas di sini huruf syiddah dengan bainiyah, terus tiba-tiba tanya sama orang, kak atau ustadz, ustazah, apa huruf-huruf rokhwah, huruf-huruf selain sebelumnya? Ya, apa huruf selain sebelumnya? Ya. Sebutkan dulu, bilang kalau rokhwah itu lawannya adalah syiddah, hurufnya ada 8, ajid, qatin, bakas. Terus setelahnya ada sifat yang diantara rokhwah dengan syiddah, yaitu bainiyah, hurufnya ada 5, lin, umar. Nah, huruf rokhwah selain dari huruf tadi. Kalau 8 tambah 5? 13. Ya, berarti sisanya ada 15 huruf. Ya. Tapi sebenarnya ada singkatannya. Ya. Sif dhatana kamjada syakhsun. Itu ya, kalau nggak salah. Tib thumma sil. Itu ya. Rahman tafuz. Libza ni'am da'su adhanin zur syarifan lil karam. Iya, rokhwa. Oh, yang itu ya? Bukan. Oh, rokhwa. Iya, rokhwa.
gitu. Atau usahakan tulisin huruf-huruf yang satu titiknya. Oh iya betul. Karena huruf kaf dengan ta dikeluarkan ya. Atau syakhsun sin. Huruf-hurufnya satu titik sama tidak sama. Sama tidak. Ya kita lanjut saja. Oh iya, kalau sif dal tanah itu huruf ini ikhfa. Ikhfa ya. Sif dal tanah itu rumusnya untuk huruf-huruf yang diikhfakan. Kalau yang tif sumarsil itu anu alif lam syamsiah, alif lam syamsiah. Ya. Ya, kita lanjut. Jadi rokhwa hurufnya ada 15. Itu selain huruf bainiyah dengan syiddah. Kemudian yang ketiga yaitu sifat bainiyah. Kalau ditanya apa artinya bainiyah? Bainiyah artinya pertengahan antara keras dan lunak. Bainiyah kalau definisi secara istilah hembusan sebagian suara, sebagian. Ya. Kalau tadi rokhwa hembusan suara yang sempurna artinya semuanya, ya. Kalau bainiyah hanya sebagian. Makanya dia di tengah-tengah. Mau dibilang tertahan tidak, mau dibilang sempurna juga tidak, karena dia cuma sebagian. Hembusan sebagian suara pada makhraj pertengahan karena makhraj tidak ditutup secara sempurna. Jadi alasannya kenapa tidak, kenapa cuma sebagian suaranya? Karena tidak ditutup secara sempurna. Pertama, bainiyah pada huruf lam, yaitu hembusan sebagian suara pada saat pengucapan lam karena ujung lidah menghalangi keluarnya hembusan huruf ini. Nah, di halaman 50, di situ kelihatan kalau di sebelah kiri ya, itu gambar dari samping, lidah kita kalau saat menyebutkan huruf lam, itu dia naik ke langit-langit. Al, ya kan? Al. Tapi, lidah kita itu tidak menutup. Kalau misalnya huruf jim ya yang syiddah, dia menutup semua. Aj. Aj. Jadi tidak ada udara yang lewat. Tapi kalau huruf lam gini, al. Nah, dari gambarnya ya, gambarnya di sini itu kelihatan udaranya keluar dari samping. Ya, dari samping langsung keluar. Al. Al. Itu ada udara dari samping itu. Al. Nah, itulah yang disebut dengan bainiyah. Mau dibilang tertahan tidak, mau dibilang sempurna lepasnya juga tidak. Ya. Yeah. Kemudian yang kedua, bainiyah pada huruf ro, yaitu hembusan sebagian suara pada saat pengucapan ro karena sebagian besar ujung lidah menghalangi keluarnya hembusan huruf ini. Nah, ini kebalikannya dari huruf lam. Kalau huruf lam, suaranya itu larinya keluar. Ya kan? Ini anggaplah ini lidah. Kalau huruf lam, itu keluarnya dari ke sini. Ya kan? Al, dari ke samping. Al. Tapi kalau huruf ro, nah, ini lidah. Ini ada nih. Ah, keluarnya dari sini. Ar. Ar. Ya? Dia, lidahnya kita itu melengkung. Kalau dari gambarnya coba perhatikan. Nih, dari gambarnya tanda panahnya itu dari tengah. Au. Au. Ya. Kalau lidah itu dari tadi di sini ya. Nah, ini ada celah-celahnya itu. Au. Jadi yang awalnya lurus langsung ya, menyempit ke tengah. Au. Au. Ya. Kalau huruf lam lurus keluar. Al. Al. Ya. Paham enggak? Ya. Al dengan au. Nah, itu adalah contoh huruf yang sifatnya bainiyah. Karena seharusnya tertahan tapi tidak tertahan semuanya.
huruf yang ketiga, bainiyah pada huruf nun dan mim, yaitu mengalirnya sebagian suara pada saat pengucapan nun dan mim karena rongga hidung bagian belakang terbuka sebagian gunnah dan mulut dan mulut tertutup sebagian. Yes. Nah, jadi gini. Kalau huruf ram dengan ro sudah paham ya? Lam dengan ro dia dikatakan sebagian keluar karena ketika dia menutup masih bisa udara keluar dari samping. Kalau huruf ro keluarnya dari mana? Dari tengah, dari tengah. Auru. Kalau huruf nun dengan mim? Ya, jadi dia makhrajnya ada dua deh. Tempat keluarnya huruf nun dengan mim itu ada dua. Dari mulut sama dari hidung. Harus dua ini, nun dengan mim. Ya, langsung bertanya nih yang santri baru. Gimana caranya keluar dari hidung huruf nun? Huruf A. Ya, huruf mim juga. Gimana caranya keluar dari hidung? Nah, maksudnya adalah gini. Kalau penyebutannya itu dari mulut. Tapi kalau dengungnya itu dari hidung. Ya. Sedangkan huruf nun dengan mim ini adalah dua huruf yang selalu disertai dengan dengung. Pasti dengung. Tidak ada huruf nun yang keluar kecuali dengung. Bahkan kalau kita bilang na, nah itu ada dengungnya. Ada gunnah di situ. Tapi tidak terlalu kelihatan ya. Yang pertama itu kalau nggak salah kalau berharokat. Nah itu gunnah paling rendah itu. Nah kemudian yang kedua an kalau disukunkan an itu ada gunnahnya. Nah, kemudian yang ketiga kalau bertasydid atau ikhfa kalau nggak salah ya. Iya. Ikhfa-nya dulu ya baru tasydid ya. Nah itu level dari dengung. Nah, jadi huruf nun dengan mim itu, Dek. Kalau kalian lihat gambarnya, di sini di gambar sebelah kiri itu kan huruf mim. Kalian perhatikan, tanda panahnya itu terbagi menjadi dua. Ada tanda panah yang mengarah ke bagian mulut, ada tanda panah yang mengarah ke bagian hidung. Nah, udara yang mengarah ke mulut itulah yang membentuk huruf. Karena makhrajnya huruf mim di mana? Di bibir. Jadi bibir kita yang membentuk huruf mim. Am. Bunyi itu dari bibir ya. Bibir. Bibirnya kita yang membentuk suara itu. Tapi dengungannya huruf mim bukan dari sini. Tapi dari hidung. Makanya huruf mim tidak bisa disebut kalau hidung ditutup. Coba sebut. Ab. Sulit ya. Kenapa? Karena memang dua-duanya harus digunakan, ya. Sama juga huruf nun, ya. An. Suara an itu sumbernya dari mulut, tetapi dengungnya dari hidung. Nah, jadi inilah alasan kenapa huruf nun dan mim itu disebut dengan bainiyah. Kalau ditanya, kenapa bisa huruf nun dan mim masuk ke sifat bainiyah? Alasannya karena huruf nun dan mim itu makhrajnya ada dua. Yang pertama lewat mulut, yang kedua lewat hidung. Kalau lewat mulut itu adalah suara hurufnya, kalau yang lewat hidung adalah suara hidungnya. Jadi itu alasannya deh. Sama juga dengan huruf mim. Nah, di sini disebutkan pada sebagian makhraj huruf nun yaitu di bagian lidah yang jadi tempat keluar hurufnya ya. Udara dan suara tertahan oleh lidah. Kan tertutup nih, am, ya kan? Berarti pada bagian ini berlaku sifat syiddah. Karena tertutup semua makhrajnya ya kan? Karena tertahan, suara dan udara keluar lewat hidung. Kan dua tempat keluarnya. Cuma yang di bagian mulut kita tutup, am. Akhirnya dengungnya tetap jalan. Kenapa? Karena hidung kita tidak tertutup. Coba kalau ditutup semua. Jadi tidak bisa. Ya.
Jadi katanya di sini kalau menyebutkan huruf nun dan mim, huruf nun dan mim itu kalau di mulut berlaku sifat syiddah, kalau di hidung berlaku sifat rokhawah. Rokhawah karena terlepas. Ya. An ya. Maka kesimpulannya huruf nun dan mim ya sebenarnya di sini huruf nun dan mim bukan bagian dari sifat syiddah dan bukan bagian dari sifat rokhawah. Paham enggak sampai sini? Paham ya? Siapa lagi nama tak? Kak Darmi. Darmi, ya. Paham ya Darmi? Ya. Insya Allah. Yang keempat, bainiyah pada huruf ain. Lam sudah, ro sudah, mim dan nun sudah. Sekarang huruf ain yang kelima, yang terakhir. Yaitu mengalirnya sebagian suara pada saat pengucapan ain karena katup anak lidah kembali ke belakang. Jadi kalau ditanya yang mana itu katup, nah itu yang gambarnya yang diperbesar ya, yang ada gambar lingkarannya, itu namanya katup. Katup anak lidah. Jadi yang awalnya agak jauh dari bagian belakang, itu langsung ke belakang. Ya berproses. Proses ke belakangnya itulah yang menyebabkan sifat huruf ain itu jadi bainiyah. Tidak sama kayak hamzah. Kalau hamzah langsung ketutup deh. Ba. Ba langsung ketutup. Tapi kalau huruf ain tidak. Ba. Ba. Itulah yang menyebabkan huruf ain bukan sifatnya syiddah dan bukan juga sifatnya rokho. Kalau rokho contohnya apa? Kalau di tenggorokan. Rufha. Ya, bah. Kenapa? Karena terbuka dia. Bah. Kalau hamzah lawannya ba. Ba. Tengah-tengahnya ain. Ba. Ba. Ya, jadi di tenggorokan kita sudah ada tiga contoh ya, untuk syiddah ada, untuk rokhawahnya ada, bainiyah juga. Kalau di sini pada huruf ain berlaku sifat bainiyah karena makhrajnya menyempit disebabkan bergeraknya katup pangkal tenggorokan ke belakang, tetapi tidak tertutup secara sempurna sehingga udara dan suara masih bisa keluar. Ya sama aja, mirip-mirip. Nah, kemudian durasi huruf-huruf sahih. Siapa yang ingat apa maksudnya huruf sahih? Selain apa? Iya. Jadi huruf-huruf sahih adalah huruf-huruf yang benar atau huruf-huruf yang sehat. Oh iya. Tertulis di sini ya. Iya, jadi yang belum paham walaupun ada tulisannya di sini. Kenapa agak miring? Ya. Mana ini? Enggak sama. Enggak sini terus. Nah, biasanya di sini ada anunya. Tidak apa-apa. Apa ini dia? Jadi gini, huruf itu kita latih tulis di sini. Apa ini annotated? Jadi huruf itu ada dua, yang pertama ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang illah. Ya, jadi huruf itu dibagi dua deh. Kalau sahih itu maksudnya dari kita. Ribet ya. Oh ini sorry. Jadi ada nggak usah pakai ini.
Oke. Iya. Yes. Jadi huruf itu kita bagi dua. Yang pertama adalah sahih. Sahih itu artinya sehat. Sihatun itu kan diambil dari sihatun itu kan bahasa Arab. Sehat diambil dari kata bahasa Arab. Ya, sehat itu bahasa Arab itu sebenarnya. Itu dari kata sahha. Ya. Sahha yasihu. Gini. Sahha yasihu. Ah, yasihu. Kalau masdarnya namanya sihatan. Sihatan. Ah, itu sehat itu diambil dari kata sihatun atau sihatan. Sehat. Orangnya atau subjeknya disebut dengan sahih. Makanya kalau orang sehat itu disebutnya rojulun sahihun. Kalau jawabannya sehat atau benar, al-jawabu sahih. Makanya kalau misalnya ada orang bertanya, apa makna dari ini? Terus jawabannya benar. Anta sahih. Kenapa? Jawabannya benar. Gitu. Jawabannya benar, jawabannya sehat. Sah itu singkatan. Ya, sah benar. Tapi maksudnya sah itu adalah sahih. Ya. Nah, ini jadi kalian harus tahu, jangan sampai kalian bilang apa itu huruf sahih? Ya, huruf yang selain mat, enggak juga. Nah, lawan dari sahih itu artinya illah. Illah. Nah, huruf illah itu artinya adalah sakit. Illatun, illah. Ya, alil, alilun. Ya, ada sakitnya, ada celanya gitu. Ada cacatnya. Enggak sempurna gitu, enggak sehat. Nah, tapi kalau di huruf yang dimaksud dengan huruf illah atau huruf sakit itu ada tiga. Alif. Alif, waw dengan ya. Makanya kita kalau ditanya apa huruf illah itu, huruf mat. Huruf yang panjang. Mat itu kan artinya panjang ya. Nah, gampangnya kalau ditanya apa itu huruf illah, huruf mat. Apa itu huruf sah, apa itu huruf sahih, huruf selain mat. Nah, itu. Tadi ya makanya kenapa ditanya. Makanya jangan langsung tanya, kalau jangan langsung jawab, bilang kalau ditanya apa itu huruf sahih, huruf selain mat. Nah, jelaskan dulu kenapa bisa kita sebutkan itu huruf selain mat. Karena kalau huruf sahih lawannya adalah huruf illah. Illah itu artinya sakit. Hurufnya ada tiga. Alif, waw, dan ya. Dan tiga huruf ini biasa dipakai untuk huruf mat. Berarti huruf sahih adalah huruf selain mat. Itu penjelasan panjangnya. Sudah paham ya? Siapa lagi namanya yang kedumel? Sakina. Syakina. Pakai sin. Sakina. Panggilannya? Kina. Ya, Kina. Sakina dipanggil Kina sama Sakina. Sakina juga panggil. Oh. Sakina panggilannya apa? Sakina biasa dipanggil apa? Sakina. Kin-kin. Oh, kalau di rumah. Kalau di sini? Sakina. Sakina. Unna kalau di rumah? Un-un? Imut-imut begitu saya di rumah. Kalau kita apa? Wahyuna. Gitu. Iya. Jadi huruf-huruf sahih adalah semua huruf selain huruf mat atau huruf illah, yaitu alif, ya dengan waw. Kita baca dulu yang di buku. Nah, durasi huruf-huruf sahih. Jadi kita ingin membahas durasinya. Apa itu durasi, Dek? Jangka, waktu, tempo, durasi, waktu, tempo, jangka waktu,
Ya, yang penting kalian paham. Jadi itu durasi ya, lamanya. Kenapa kita membahas durasi? Kenapa kita membahas durasi? Iya, karena setiap huruf itu deh saat disebutkan pasti ada durasinya. Ada durasinya. Yang pertama adalah kalau di apa di sini penjelasan pertamanya, durasi huruf-huruf berharokat adalah sama. Seperti pada kata kutiba. Jadi maksudnya adalah semua huruf dari hamzah ya sampai huruf ya kecuali huruf illah. Jadi kalau ditanya huruf ya yang berharokat huruf illah atau bukan? Bukan ya. Ya karena dia bukan huruf mat. Dia disebut ya, yi, yu. Dia bukan huruf mat. Jadi dari hamzah sampai huruf ya kecuali huruf illah itu kalau berharokat semua durasinya sama. Contohnya kutiba semua sama. Kutiba tidak ada kutiba ya atau kutiba tapi kutiba. Nah, atau kutiba. Ya. Nah. Kemudian B, panjang durasi huruf-huruf sukun bersesuaian dengan hembusan suara ketika dilafalkan. Jadi kalau yang berharokat semuanya sama, tapi kalau hurufnya ada yang sukun, kalau hurufnya disukunkan, maka hembusan suaranya itu bergantung pada sifat hurufnya. Ya. Contohnya adalah yastabshirun, ya. Yastabshirun. Di situ ada huruf sin yang sukun dan huruf ba. Tapi huruf sin dengan ba itu beda panjangnya. Kenapa bisa beda? Ya, karena huruf sin sifatnya rohwa. Karena sifatnya rohwa dia lebih panjang. Yes. Yes. Tapi kalau huruf ba dia sifatnya syiddah. Tab. Tab. Jadi yastabshirun. Tapi huruf ya, huruf ta, huruf shin, huruf ro itu sama semua itu. Ya, ya ta shi ru na. Kemudian durasi huruf-huruf berharokat. Durasi huruf-huruf berharokat sama dalam satu tingkatan di antara tingkatan-tingkatan qiraah. Artinya, durasi huruf yang berharokat fathah sama dengan durasi huruf berharokat dhammah dan sama dengan durasi huruf berharokat kasrah. Jadi apapun harokatnya, mau dia fathah, kasrah, atau dhammah, itu semua sama. Contohnya, kutiba, ya'ilukum, itu sama semua itu. Su'ila, itu sama semua. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan durasi yang terjadi saat membaca huruf-huruf berharokat. Yang pertama, memanjangkan durasi huruf berharokat melebihi durasi huruf-huruf berharokat lain di dekatnya. Ya, itu merupakan sebuah kesalahan dalam qiraah. Ulama menyebutnya dengan istilah tamthit. Ya. Kalau ada orang yang membaca terus dia baca huruf yang berharokat yang harusnya sama semua, ya, tapi ada satu huruf yang lebih panjang daripada huruf yang lainnya yang ada di sebelahnya, itu disebut dengan tamthit atau memanjangkan, memperpanjang ya di sini. Atau idkhal. Idkhal itu artinya memasukkan. Apa yang dimasukkan? Panjang. Iya, memasukkan mad yang seharusnya tidak ada di situ. Misalnya faman ya'mal huruf fa mim ya dengan mim yang kedua itu sama semua panjangnya. Fama, fama gitu ya. Famai langsung ke nun. Famai. Cuma contohnya contoh kesalahannya adalah kalau huruf mimnya agak dipanjangkan. Famai, famai. Ah gitu. Harusnya kan famai, famai ya'mal. Jadi famai. Contoh yang paling sering itu kalau dikata inna.
huruf hamzah misalnya ya. Hamzah dengan nun itu sama. Innal ladzina tapi kadang kita bacanya innal ladzina amanu gitu. Contoh yang lain. Kata kuntum dibaca kuntum, dipanjangkan kuntum, padahal harusnya huruf kaf dengan huruf ta sama panjangnya. Nah ini sama tadi, innal ladhina dibaca innal ladhina. Yang kedua, memendekkan durasi huruf berharokat kurang dari durasi huruf-huruf berharokat lain di dekatnya adalah kesalahan dalam qiraah. Ulama menyebutnya dengan istilah ikhtilas. Nah ini yang biasa Kalatif dapat juga. Bunda-bunda yang Kalatif ajar kadang ada yang apa namanya melakukan ikhtilas. Ikhtilas itu artinya mencuri. Ya. Tapi di sini bukan mencuri barang orang, ya. Tetapi maksudnya di sini mencuri haknya huruf yang harusnya dibaca sama panjangnya, tetapi karena dia pendekkan seakan-akan dia mengambil panjang yang seharusnya disebutkan. Contohnya ya i du kum. Ini empat huruf ini semua harus sama, tapi kalau intonasinya berubah ya ya i du kum, nah itu huruf ini jadi lebih pendek. Atau misalnya khalaqakum, ya huruf lamnya jadi lebih pendek. Atau ya murukum, ah di situ huruf ro-nya dipendekkan ya, padahal harusnya ya'idukum atau khalaqakum ya ya murukum. Nah itu semua harus sama panjangnya. Jadi sudah kita tahu ya, kalau dari segi durasi, ya kalau kita baca dari awal, dari segi durasi yang kita bahas itu adalah huruf-huruf yang sahih. Kalau illah tidak termasuk. Terus kalau mau membahas durasi huruf, kita bagi dua dulu hurufnya. Ada huruf yang berharokat, ada huruf yang disukunkan. Kalau huruf yang berharokat, semua harokat, baik itu fathah, kasroh, dhommah, semua sama panjang. Ya. Kalau huruf yang disukunkan, itu tergantung pada sifatnya. Kalau dia sifatnya syiddah, berarti lebih pendek. Kalau sifatnya rokhwa, berarti lebih panjang. Nah sekarang, bentuk kesalahan-kesalahan yang terjadi pada durasi bacaan. Yang pertama adalah memanjangkan. Istilahnya apa? Tamtid atau idghal. Kenapa dikatakan tamtid? Karena dia memanjangkan, memperpanjang yang seharusnya tidak dipanjangkan. Kenapa dikatakan idghal? Karena dia memasukkan tanda panjang atau panjangnya huruf yang seharusnya tidak ada di situ. Contohnya, faman ya'mal kuntum inna. Oke. Kesalahan yang kedua adalah ketika dia memendekkan huruf yang berharokat dari huruf-huruf yang ada di sebelahnya. Biasanya diistilahkan dengan ikhtilas. Kenapa dikatakan ikhtilas? Karena dia seperti, gitu ya. Karena dia seperti mencuri hak huruf yang seharusnya dibaca sama panjang. Contohnya, ya'idukum, ya murukum, ya atau khalaqakum. Jadi sudah paham ya. Durasi huruf-huruf sahih yang disukun. Nah, tadi kan berharokat, sekarang yang disukunkan. Pertama, durasi huruf lunak lebih panjang dari durasi huruf antara lunak dan keras, yaitu bainiyah. Kedua, durasi huruf antara lunak dan keras ya, atau bainiyah itu lebih panjang dari huruf keras atau syiddah. Yang ketiga,
ukuran durasi huruf-huruf sahih yang disukun bersesuaian dengan kecepatan qiraah, baik dengan ukuran kecepatan tahqiq, tadwir ataupun hadar. Hadar ya. Kita lihat dulu. Kalau agak lupa ya. Hadar itu tulisannya pakai oke, ha atau ini mungkin bagusnya. Oh iya, cocoknya pakai ha. Hadir ya. Oke, ha. Kemudian kesesuaian di antara durasi huruf-huruf sahih yang disukun ini tetap berlaku meski seperti apapun kecepatan qiraahnya. Jadi maksudnya begini deh. Kalau yang berharokat tadi gampang kaidahnya. Kalau masalah durasi ya. Kalau masalah durasi yang berharokat itu kaidahnya gampang. Pokoknya fathah, kasrah, dhammah itu sama semua. Tadi begitu ya. Fathah, kasrah, dhammah sama semua. Kalau yang disukunkan, nah ini kaidahnya sedikit berbeda. Yang paling panjang itu huruf yang punya sifat jadi yang paling panjang itu rokhoah. Ya. Yang kedua sifat bainiyah. Yang ketiga sifat syiddah. Jadi kalau misalnya ditanya, di antara huruf syiddah misalnya huruf jim. Huruf jim. Nah, huruf rokhoah misalnya huruf shin. Apa ada? Shin. Shin. Nah, kalau huruf shin disukunkan dan huruf jim disukunkan, yang mana lebih panjang durasinya? Shin. Kalau ditanya, kenapa huruf shin lebih panjang? Karena sifat. Ya, karena sifatnya rokhoah. Ash. Dengan aj. Aj. Nah, itu lebih panjang shin. Kenapa? Karena sifatnya rokhoah. Nah, di antara shin dengan jim ada, yaitu bainiyah. Berarti semua huruf bainiyah, misalnya huruf apa? Lam. Huruf lam, kalau ditanya huruf lam itu lebih panjang dari jim atau lebih panjang dari shin? Lebih panjang dari jim. Ya, lebih panjang dari jim. Karena urutannya shin dulu, baru lam, baru jim. Ya. Ash, itu lebih panjang. Ash. Al pertengahan, aj paling bawah. Jadi kalau kemarin itu kalau nggak salah ada gambarnya ya, grafiknya ya. Aj panjang, al segini ya, aj lebih pendek. Kemudian tadi dibahas ya di buku dibahas kalau tempo bacaan kita, jadi tempo bacaan itu ada tiga deh. Tempo bacaan itu ada tiga. Yang paling lambat itu ya, yang paling lambat itu disebut dengan tahqiq. Itu tadi ya, tahqiq itu paling lambat cara bacanya. Yang sedang ya, tadawir. Yang tadi ya. Yang paling cepat hadar pakai ha. Nah. Lambat, sedang, cepat. Apapun tempo yang kita pakai, urutan ini tidak boleh berubah. Rokhoah harus yang paling panjang, bainiyah pertengahan, syiddah yang paling paling pendek. Kalau misalnya diibaratkan seperti angka, ya, anggaplah rokhoah ini panjangnya
Yang paling gampang dibagi 32 ya, anggap kita bagi ya 32. Ini 16. Ini 8. Saat dibaca lambat ya, roho ini berarti roho dibaca roho dibaca 32 ya. Bainiyah dibaca 16. Anunya ya, ukurannya ceritanya ya. Syiddah dibaca 8. Saat dibaca sedang kan berarti temponya agak lebih cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti roho menjadi, iya, rohonya jadi lebih cepat 16. Bainiyah 8. Nah, bainiyah jadi 8. Nah, jadi syiddah jadi 4. Jadi ini tidak boleh ada yang bilang, oh kalau tadwir berarti bainiyah tetap 16. Tidak bisa. Harus lebih lambat dari rohoh. Kalau yang hadar rohoh, nah, jadi lebih cepat kan, lebih cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti yang sifatnya rohoh itu jadi 8 kecepatannya. Bainiyah jadi 4. Jadi 4 dan syiddah jadi 2. Paham enggak? Jadi kalau ditanya di antara semua tempo baik tahqiq, tadwir, hadar, huruf yang paling lambat durasinya adalah iya, huruf rohoa yang dibaca dengan tahqiq. Jadi huruf yang paling lambat durasinya. Jadi huruf yang paling lambat durasinya adalah huruf rohoa ketika dibaca tahqiq. Contohnya bismi itu paling lambat. Huruf yang paling cepat adalah huruf syiddah ketika dibaca hadar. Ya. Apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu huruf ba syiddah dan kita baca hadar, itu penyebutan yang paling cepat. Tapi kalau yang paling lambat huruf sinnya. Bismillahi. Nah, itu yang paling lambat, tingkatan yang paling atas. Bismillahi. Sampai di sini dipahami? Paham. Sakinah paham. Paham enggak? Siapa yang dari? Nah, kalau di sini disebutkan apa? Durasi huruf itu dibahas karena pada pembahasan sifat yang berkaitan dengan suara, apa?
Iya, jadi tadi terputus. Nah, kalau di sini penjelasan tambahan dari Dr. Aiman, durasi huruf itu dibahas karena pembahasan sifat yang berkaitan dengan suara, yaitu syidda, rohwa, dan bainia, pasti berkaitan dengan durasi penyebutannya. Ibaratnya seperti orang yang berlari. Ada yang berlarinya lama, ada yang larinya sebentar, ada yang tidak berlari sama sekali. Begitu juga dengan huruf, ketika ada suara yang keluar, maka akan ada durasi yang dibutuhkan. Durasi huruf berharokat itu harus sama dengan semua harokatnya. Tadi ya, fathah, kasrah, dhamma harus sama. Begitu juga dengan huruf yang memiliki sifat syiddah, rohwa, maupun bainiyah. Misalnya huruf sin yang punya sifat rohwa, qaf yang punya sifat syiddah, dan lam yang punya sifat bainiyah, semuanya harus sama panjang durasinya. Jadi berharokat semua sama, tidak memandang apakah dia rohwa, apakah dia syiddah, atau dia bainiyah. Selama dia berharokat, samakan. Nah, tapi kalau dia bertanda sukun, ya, kalau pada contoh kata yastabshirun, ada tiga huruf yang disukunkan, yaitu huruf sin, ba, dan nun. Masing-masing memiliki durasi yang berbeda berdasarkan hembusan suaranya, karena dia sudah berkaitan dengan huruf yang disukunkan. Ya. Huruf sin lebih panjang dari huruf lainnya karena memiliki sifat rohwa, huruf ba lebih pendek dari huruf sin, karena memiliki sifat syiddah, huruf nun panjangnya di antara huruf sin dan ba karena memiliki sifat bainiyah. Pembahasan durasi huruf ini adalah pembahasan yang paling dalam dan penting. Hal tersebut terjadi karena ilmu tajwid membahas tentang pemberian hak-hak setiap huruf. Jadi panjang pendeknya huruf itu haknya huruf deh. Kalau kita tidak memanjangkan sesuai dengan sifatnya, itu artinya kita tidak memberikan haknya, kita zalim. Zalim sama hurufnya. Kalau memberikan sesuatu yang tidak dia butuhkan disebut dengan tamtid. Kalau kita mengambil haknya disebut dengan ikhtilas. Hak-hak huruf diantaranya adalah makhrajnya, tempat keluarnya, dan juga sifatnya. Saat membahas sifat yang berkaitan dengan suara akan berkaitan dengan durasi penyebutannya. Maka durasi ini harus ditunaikan terlebih dahulu baru bisa terpenuhi sifat huruf tersebut. Sifat rohoa harus panjang durasinya. Sifat syiddah harus pendek durasinya. Sifat bainiyah harus pertengahan durasinya. Jadi yang paling penting ini harus. Ya. Harus. Ya, karena memang itu adalah haknya huruf tersebut. Sudah azan. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Iya, apa pertanyaannya Mina? Mobil pertanyaan. Kami lagi sama dokter. Kangen sama dokter Aiman. Sekalinya kreatif video call sama dokter apa yang dibilang ini kayaknya yang diminta sama Umi batu valid yang pas ngomong apa sudah ada. Oh, kalau JKN yang di sini mungkin